Sepertinya sudah malam sekali. Mending aku cepat tidur. Selamat malam, masyarakat dihimbau untuk waspada kepada sosok misterius yang suka culik bocil kampung. Baru-baru ini diketahui sosok ini bertubuh kecil mirip boneka Labubu yang lagi viral. Sosok ini pandai menyamar menjadi siapa saja, selalu waspada dan kunci pintu rumah Anda dan sampai jumpa. Boneka Labubu viral itu, ya Pin? Iya loh. Kata Paman Apong, juga gitu. Jadi ceritanya ada sosok hantu Labubu, sekarang nih, yang suka culik bocil-bocil kampung kita. Ih, ngeri deh. Bukannya Labubu itu boneka lucu ya? Masak sih dia suka culik bocil? Tahu deh. Kata Paman Apong, juga gitu. Seremnya lagi tuh, dia bisa nyamar jadi siapa aja. Nyamar jadi kamu juga bisa. Serem gak tuh? Ah, paling juga masih serem Kak Rosi kalau lagi marah. Iya gak? Ah, kamu nih bisa aja. Hah, suara apa itu? Aku pikir semuanya sudah tidur. Jangan-jangan ada maling di dapur, mending aku periksa dulu aja. Siapa tahu itu, cuma kucingnya Uncle Mudul. Ternyata Opa. Opa belum tidur. Kenapa Opa melamun sendiri, di sini? Belum ngantuklah Rose, biarkan saja Opa di sini. Kalau sudah ngantuk pastilah Opa nanti tidur. Ya sudahlah, kalau gitu Rosie pergi tidur dulu sajalah Opa. Upin, Ipin, apa hal kau orang malam-malam teriak-teriak kencang sangat macam dikejar setan saja? Benarlah, Opa. Ada hantu masuk kamar Kamilah. Hih, serem banget lah. Benar nggak, Pin? Betul, betul, betul. Makanya, kalau mau tidur berdoa dululah. Benar apa kata akak kau? Ya sudah, Opa mau lanjut tidur dululah. Opa, Kak Ros, tadi benar ada hantu di rumah kita. Sudah, pergilah tidur. Tadi malam benar ada hantu di kamar kami. Akak saja yang tak percaya sama kami. Sebenarnya akak juga sudah curiga. Tadi malam akak lihat opah ada di dapur. Tapi setelah lihat di kamar, opah ternyata ada di kamar sedang tidur. Tak mungkin kan kalau opah ada dua orang. Baiklah, nanti malam kita lihat saja lewat kamera CCTV siapa hantu itu sebenarnya. Nah, kita sekarang tidur di kamar Opin sama Ipin. Rumah ini sudah Rosi pasang kamera CCTV di tiap sudut, jadi kita bisa pantau siapa yang nyamar jadi opah. Itu hantu Labubu yang banyak diceritakan warga kampung kita. Ha, ha, hantu apa itu, Ros? Opah tak pernah lihat hantu macam tu. Dia bisa menyamar menjadi siapa saja. Kita lihat apa yang mau dia lakukan. Oh tidak, dia berubah menjadi wujud opa yang menyeramkan. Macam mana inilah, Ros? Opa takutlah, Ros. Dia gedor-gedor pintu. Sepertinya dia mau masuk ke kamar ini. Gawat, dia menghilang. Cek di ruangan lain, Kak Ros. Tak ada apapun. Jangan-jangan.